Iya. Kita semuanya ya paling enggak berlaku HP atau kedua sebagai jatuh bagi ancam pidana berdasarkan majelis hakim yang saya muliakan dan jaksa penuntut umum yang saya hormati, sebagai anak tunggal yang seharusnya saya berada di samping ibu saya, oleh karena perkara kasus ini saya tidak bisa berada di sampingnya. Bahkan sampai kepada almarhum ibu saya dimakamkan, ada sebanyak 7 mobil yang mengintai keberadaan saya sehingga memenuhi acara pemakaman ibu saya. Anak-anak saya setiap hari selalu diintai, rumah saya diintai 24 jam. Seakan saya ini adalah penjahat terorisme. Bahkan ketika anak-anak saya ingin berangkat ke sekolah setiap hari, ataupun ketika anak-anak saya berangkat beribadah, selalu ada yang mengintai aktivitas seluruh keluarga saya, yang mengakibatkan mengganggu psikis anak-anak saya.